Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Surabaya berdiri pada tanggal 21 Agustus 2007. Dari tahun ke tahun kami terus berkembang dengan memberikan kontribusi terbaik dan terus berprestasi. Dengan budaya kerja ekspresi memperkuat kinerja kami secara berkesinambungan agar value-value di dalamnya terdapat nilai-nilai excellent, professional, integrity, sinergi, dan innovation. Dalam upaya mencapai target, kami juga mendukung 5 transformasi perubahan struktur organisasi dengan didukung oleh transformasi human capital sesuai dengan ketentuan dan rulemaking rules yang selaras dengan perkembangan digital banking dan teknologi informasi serta percepatan pertumbuhan aset melalui aksi korporasi penyertaan modal. Kami berikhtiar membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Salah satunya dengan menjajaki peluang kerjasama strategis, pemberdayaan dan pengembangan UMKM untuk menghadirkan implementatif dan membawa kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Mulai dari sektor makanan, minuman, kesehatan, pendidikan, fashion, pariwisata sampai pada penampingan sertifikasi halal. Indonesia merupakan konsumen besar produk halal dan pasar untuk produk-produk halal yang berpotensi menjadi sentra ekonomi syariah global. Potensi tersebut harus diperkokoh agar keuangan ekonomi syariah Indonesia dapat setara dengan negara-negara Muslim maju lainnya. Secara hakikatnya, kami menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariat Islam, antara lain giro amanah, tabungan barokah, tabungan ku, tabungan rencana, tabungan haji, deposito barokah, serta layanan pembiayaan, antara lain pembiayaan talangan umroh, pembiayaan modal kerja, pembiayaan kepemilikan logam emas, serta pembiayaan lainnya. Kami berkomitmen menjaga kenyamanan dan terus memaksimalkan layanan kepada nasabah dengan menawarkan solusi dan inovasi untuk menjawab kebutuhan nasabah. Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Surabaya bersama Anda siap membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.